konten perlintasan kereta api. Kali ini berbeda. Banyak yang harus direview. Banyak yang harus diulang. Inilah program Indonesia Level Crossing. Selamat datang di Indonesia Level Crossing. Akhirnya setelah kita pelanga pelongo selama 2 jam lamanya, bahkan 3 jam ini. Ya, pelanga pelongo terlama di JPL ini, ya. Akhirnya gua sampai untuk rekam di JPL 282. Nah, karena ini jalurnya hanya melintas pada malam hari, udah gitu kan cuman koil ya. Nah, kenapa cuman koil? Karena ini untuk menuju PTKS. Nih yang udah banyak tumbuhannya. Cuman kalau yang Onono karena itu jalur lokmer jadi rame, ya guys. Ya, kita balik lagi ke JPL 282 nih ya. Mungkin ini harusnya sih ada nomor lagi ya kan. 282 plus 1 gitu. Karena perpecahan jalan nih. Di JPL inilah ada perpecahan jalan ya. Yang pertama ke Merak, KS dan ke Cigading. Semuanya menuju ke pabrik yang dua ini, kecuali yang ini. Kalau ini memang penumpang, sisanya barang. Dan dihitung berdasarkan paling rame, yang paling rame kiri, yang paling sepi kanan, yang tengah ini paling ini hampir nggak ada yang lewat. Kalau batal ini tumbuhannya makin banyak nanti yang numbuh. Masih bunyi gentanya teman-teman. Tumbuhannya makin banyak nanti yang numbuh. Masih bunyi gentanya teman-teman. Akhirnya nutup juga. Kok alarmnya kayak gini sih? Iya, ketahan. Langsung kayak orang bego. Estetikanya tuh ngomong ngerekam dua nih.
setelah Plangga Plongo 2,5 jam lebih, akhirnya nutup juga. See you next time. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia Level Crossing. Sampai jumpa di episode berikutnya setiap hari jam 5 di YouTube Alif Razak.